ada sapi betina. Alasan sapi betina. Ini dikasih tanda ini kemungkinan dibawa ke jagal ini. Soalnya ini sapi yang ini sudah tidak produktif lah kemungkinan. Dan sudah apa namanya? Babon tua ya, babon tua yang nggak bisa punya anak lagi. Ini jadi masuk jagal. Ini di pasar lagi Margorejo Pati. Ini untuk sapi betina ya. Hanya kelihatan tulangnya. Pokoknya 30 ya guyurasan ini 30 lilik rasa ini jadi 30 sampai kelihatan ya ini pantatnya ini. Bongkongnya sama kelihatan. Ini tergolong babon yang sudah produktif. Ini babon semua ya. Babon muda, babon tua banyak sekali di pasar lagi Margorejo Pati. Seperti ini sobat ternak untuk pemandangannya di pasar lagi Margorejo Pati. Ingin berburu sapi bisa datang ke pasar Wagyu Margorejo Pati.